Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di Manda dan Sanum. Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah mengklik video aku ini. Jangan lupa setelah menonton di klik tombol like, comment, dan subscribe-nya, serta nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah teman-teman, ini sebenarnya video aku lanjutan dari video yang aku up kemarin ya di YouTube aku. Cuma kemarin itu emang niatnya aku mau food preparation, tapi berhubung sebelum food preparation itu aku buat sarapan dulu, jadinya ternyata durasinya itu panjang banget. Dan akhirnya aku bagi dua. Jadi yang kemarin itu dari aku belanja, terus aku buat sarapan. Nah sampai situ aja, karena durasi udah panjang banget kan. Abis sarapan ini aku langsung lanjut food preparation dan masak. Jadi kalian jangan salfok ya sama baju aku yang sama video kemarin, karena emang ini aku buatnya dalam satu hari. Nah tadi yang pertama aku kan cuci ayam ya teman-teman. Kemarin aku beli ayam itu sekilo, harganya 29.000, lagi murah kayaknya ya. Biasanya kan aku kalau beli ayam itu harganya 30.000 ke atas, itu aku beli cuma 29.000. Dan ini aku juga beli sayur asem satu plastiknya, harganya 5.000. Dan ini sayur asemnya muat ya, aku masukin ke dalam kontainer yang pink gede gini, karena ini sengaja emang aku beli yang agak gede. Kalau buat sayur-sayur yang banyak itu muat, jadinya aku belinya ini tempatnya murah ya, cuma 10.000. lanjut, ini aku beli jamur. Aku kalau beli jamur itu seperempat doang, harganya 6.000 seperempat. Dan biasanya jamur ini aku goreng crispy aja gitu biar krenyes-krenyes. Kalau nggak aku goreng crispy, aku buat tumis jamur pakai sosis gitu. Kalau jamur crispy ini dibuat cemilan juga enak ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku beli cabe merah, cabe keriting ya. Ini aku beli, udah murah ya sekarang cabe. Aku beli seperempat, harganya 8.000. Ini udah kayaknya udah agak normal ya, kemarin kan harganya luar biasa mahalnya ya teman-teman. Tapi untuk cabai setannya itu kan aku nggak pernah ketinggalan beli ya. Kalau cabai setan yang kecil-kecil itu masih harganya masih tetap mahal, 20.000 seperempatnya itu. Jadi ini aku minta 10.000 aja. Jadi berapa tuh kalau seperempat dibagi dua, seon ya. Jadi aku beli seon ini cuma 10.000. Soalnya kalau nggak ada cabai rawit setan itu rasanya kurang pedes gitu, kayak ada yang kurang gitu. Jadi aku selalu beli. Dan lanjut, ini aku beli kemangi. Aku beli kemangi ini karena di kulkas aku itu masih ada stok ikan patin. Jadi aku pengen buat pindang patin lagi gitu. Ini juga ada nanas. Aku belinya nanasnya yang udah dikupas ya teman-teman. Satunya itu harganya 1.000. Aku beli dua. Terus kemanginya aku minta 3.000 aja. Terus lanjut, ini aku beli sawi. Ini aku belinya berapa ya, aku lupa, pokoknya seginilah ya. Kalau ini sawinya biasanya aku rebus aja, kalau enggak aku buat tumis di orak-arik pakai telur gitu. Nah sawi ini kalau dimasukin ke dalam food preparation kayak gini ya, itu insya Allah awet nyampe semingguan, itu masih seger-seger kalau kita buka. Terus selanjutnya ini aku juga beli daun jeruk. Ini aku beli cuma 1.000. Ini daun jeruk ini aku pakai kalau mau buat sambal. Aku suka kalau buat sambal itu dikasih daun jeruk gitu, jadi wangi. Terus selanjutnya ini aku beli beras ketan. Ini wacananya niatnya aku mau bikin mangga ketan, mau bikin mantan, tapi bukan mantan pacar ya, mau bikin mangga ketan mantan. Tapi baru ini doang sih, baru rencana doang, karena mangganya juga belum dibeli. Dan ini aku juga beli daun bawang, 3.000 aku minta. Ini akarnya aku potong dan niatnya pengen aku tanam lagi gitu, karena aku kan ada ya pohon daun bawang. Tapi ternyata kemarin itu aku kelupaan, malah aku buang itu akarnya. Aku baru inget kemarin loh,
Katanya aku menanam akar daun bawang ya, ternyata kelupaan aku buang sama sampah-sampahnya. Hehe. Seperti biasa, kalau daun bawang ini aku cuci dulu sebelumnya, terus lanjut dipotong kecil-kecil kayak gini, terus dimasukin ke dalam food container, baru nanti bakal kita simpen di dalam freezer. Jadi ini tuh tahan awet banget ya teman-teman. Aku aja masih ada stok kemarin itu di kulkas, dan udah berbulan-bulan itu masih bagus banget daun bawangnya. Nah, kalau jamur ini aku simpennya nggak dicuci dulu ya sebelumnya. Jadi dari beli itu langsung aku masukin aja ke dalam food container. Tapi ini bonggolnya apa yang nyebutnya, akarnya, ujungnya itu aku buang-buang dulu. Dan ini daun jeruknya masih ada batang-batangnya, ini juga aku buang-buangin. Jadi aku simpen daunnya aja ya teman-teman. Tapi ini nggak aku taruh freezer. Biasanya kan aku taruh freezer karena ini cuma sedikit. Jadi aku masukin ke dalam food container kecil gini aja, terus langsung aku taruh di kulkas bawah. Nah, ini dia teman-teman hasil belanjaan aku di pasar kemarin. Dan ini aku lauknya cuman beli ayam, karena di kulkas aku masih ada ikan-ikan gitu, ada ikan lele, ada ikan patin, terus abis itu masih ada telur juga. Jadi aku cuma beli ayam aja sama tempe. Oke, food preparation aku udah selesai. Ini udah aku rapiin semua, udah aku cuci. Dan di sini aku tadi beli santan kelapa, beli timun, beli jagung, terus ini sayur asem, nanti mau aku bikin sayur lodeh. Beli cabai ini masih mahal juga. Terus ini daun bawangnya udah aku potong-potong, mau masukin freezer seperti biasa biar awet. Terus ada jamur, sawi, terus ini jeruk lemon, terus ini juga ada nanas dan juga kemangi untuk pindang, karena di kulkas masih ada ikan patin, jadi nanti besok-besok mau buat pindang. Terus ini aku beli ayam, mau aku ungkep. Dan ini ada apa namanya ya, beras ketan ya, mau bikin ketan mangga susu keju, tapi nggak tahu kapan bikinnya. Beli aja dulu. Terus ini aku beli tempe dan juga daun jeruk. Oke deh, selesai. Aku mau ungkep ayam. Nah, ini aku mau masukin minyak bekasnya dulu ke dalam tempat minyak, karena aku ungkep ayamnya mau pakai kuali yang jelek ini aja, soalnya nanti kan kuning-kuningnya. Tulang-tulangnya aku pisahin sedikit untuk kalau mau bikin sop buat kaldunya, sama dagingnya sedikit. Dan ini nanti yang bakal aku ungkep, tapi ternyata bumbu racik ungkepnya lagi habis, jadi nanti sore aja deh, nanti aku beli dulu ke warung. Paling nanti siang aku masak apa ya, masak seadanya aja gitu. Nah teman-teman, sekarang aku lagi cuci beras. Aku pengen masak nasi. Ini aku berapa canting ya, aku kalau masak itu cuman 3 cup gitu untuk seharian gitu. Kalau sudah habis ya gak masak lagi, paling beli makanan di luar. Nah tadi kan niatnya aku mau bikin ayam goreng ya, mau ungkep ayam, tapi ternyata bumbu raciknya habis, jadi gak jadi deh. Nah ini di freezer aku stok-stok lauk pauk aku masih ada beberapa ya. Dan ini juga di kulkas aku berantakan banget, belum aku beresin. Karena aku kalau beresin kalau sesudah belanja aja gitu, biar enak sekalian aku susun-susun. Ini paling aku elap-elap tipis-tipis aja. Lanjut aku susun-susun dulu ya teman-teman. Ini food container aku, dan itu ada tomat yang di dalam Tupperware ungu itu miring ya, jangan salfok. Ini aku masuk-masukinnya enggak beraturan banget sih, masukin aja yang penting muat gitu. Setelah itu aku mau cuci cabai dan juga tomat. Ini aku mau buat sambal terasi, tapi sambal terasinya enggak diulek ya, di blender, terus mau aku goreng gitu biar awet. Kalau sambal goreng kan ditaruh di kulkas lumayan awet ya, nyampe beberapa hari gitu. Jadi kalau mau makan tinggal goreng-goreng, terus tinggal ambil sambelnya deh di kulkas, kan jadi lebih praktis. Tapi biasanya aku kalau buat sambal terasi yang mentah gitu, aku ulek ya pakai cobek.
Tapi kalau buat sambalnya digoreng, aku blender, pakai blender ini. Dan ini kita blender dulu ya, teman-teman. Nah, tadi tuh aku blendernya aku tambahin air sedikit gitu, biar pas dituang itu enggak macet-macet gitu. Kalau pakai minyak itu pas dituang itu macet-macet gitu, nyangkut-nyangkut cabenya, dan juga pas dicuci itu licin. Makanya aku sekarang kalau blender itu aku tambahin air aja, enggak pakai minyak. Nah, ini aku tumis dulu ya cabenya. Terus gak lupa aku masukin gula, garam, sama Royco. Dan aku tambahin juga micin. Generasi micin. Aku tambahin micin aja biar tambah sedep. Dan ini juga aku tambahin daun jeruk yang aku bilang tadi. Jadi aku kalau buat sambal, aku tambahin daun jeruk kayak gini. Setelah buat sambal selesai, ini aku mau elap-elap sedikit meja makannya sebelum ditaruh lauk-lauk. Masak aja enggak ya, maksudnya aku lagi mau ngerapihin, masak sambal doang. Ini aku mau ngerapihin meja makan, dan terus aku mau lanjut susun-susun piring-piring di dalam rak piring. Ini piring-piring yang udah aku cuci, yang udah aku tirisin, udah kering, baru masuk ke dalam rak piring gitu. Jadi tunggu kering dulu ya teman-teman, biar nanti enggak berair di dalam rak piringnya gitu. Terus lanjut juga susun-susun gelas, susun-susun sendok. Ini tempat sendok aku ya teman-teman, kayak gini aja seadanya aja. Dan ini tempat rak piring yang peniris setelah kita cuci piring itu berguna banget. Nah, terakhir ini aku mau masak nasi. Sehabis itu aku mau tidur siang dulu. Jadi segini aja ya teman-teman video dari aku. Semoga kalian juga jadi semangat masak setelah menonton video aku ini, walaupun aku cuma masak sambal. Terima kasih ya teman-teman udah menonton video dari aku. Assalamualaikum, bye bye, see you di next video.